Om Swastiastu. Inggih matur dawuh titiyang majeng ring ratu para titi pangraos sami sadaya kawangian titiyang. Swasti prapta aturan titiyang iring-iring pusat pemerintahan Jagat Bandung mangun praja mandala. Pinata suksemani manah riantukan pangraos ratu widadani sareng sami. Pacan aturan titian sesolahan sekar jepun. Sekar jepun wata sekar sanemi ngaluk, pinata maskot Jagat Bandung, pinata cinda utami perlama, mesikiannya ni manggala saran para janani sami rin Jagat Bandung. Ini saya makin ngirim saksian sesolahan sekar jepun, majeng rin penabuhan pergina dursan. Thank you.
Wali Kota Sebali, Utawi Saningagani,
Siti Bakti Majang Rinda Sangyang Widiwasa Duani Wata Sangkanim Asung Kerten Waran Berahanida Acara Rahinan Makin Sida Memaki Antar Labda Karya Sida Purna Tur Sida Nino Ini Ratu Ida Dari Sarat Sami Saya Mamiya Titian Kadia Satu Nika Suwaga Telatur Titian Acara Tincapang Titian Untuk menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ratu para titi tidak dari sarang sami untuk nasi yang mengedang ada. Kalanturang antuk muncaran puja pengastiti. Puja pengastiti jadi enter manut agama Hindu antuk tikes amusti karana. Sane magamulianan tunastitian mengeledang manutan manut agama soang-soang. Om Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa.
Saksi Agung Tribuan, kami memanjatkan doa puja pangastuti Angayu Pagi, karena atas anugerah yang tinggi pada hari ini, Jumat 8 April 2022, kami BKDI Bali melaksanakan Loka Sabha yang ke-8 sesuai dengan harapan dan rencana. Om Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Bijaksana, anugerahkanlah kepada kami sinar suci kekuatan, kekuatan lahir dan batin, untuk dapat melaksanakan swadharma, dharmani agamu, dharmani negara, serta anugerahkanlah kepada kami sinar suci kebijaksanaan, tuntunan, serta perlindungan dalam melaksanakan mengikuti Loka Sabha ke-8 BKDI Bali untuk dapat menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan, agar senantiasa Loka Sabha ke-8 BKDI Bali pada hari ini dapat menghasilkan keputusan yang berdaya guna, berhasil, serta jadikanlah Loka Sabha pada hari ini sebagai momentum meningkatkan motivasi perjuangan, motivasi pelayanan PKDI Bali dalam melaksanakan pelayanan kepada umat manusia, kepada umat sedari, senantiasa dapat berlandaskan pada ajaran suci Weda, berfalsafah pada agama Hindu yang berdasarkan pada Trihita Karana, untuk mewujudkan masyarakat Bali yang santun dan jaga diri. Om Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala anugerah yang ini adalah puja dan doa yang dapat kami persembahkan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sucikanlah pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, serta hindarkanlah kami dan bahaya COVID-19. Semoga Hyang Widi mengabulkan doa permohonan kami. Om Sidirastu Takastu Suara, Om Dirgayastu Takastu Suara, Om Sriambawantu Sukambawantu Purnam Bawantu Inam Suara, Om Santi Santi Santi, Om Inge Dursam Bawani Melinggi. Ini Ratu Widayani Sarasami Sandiwang yang Titian, acara
dari pelaturan untuk wajan sloto majat ring sanggoy amulan durusan. Ah.
Ini ratu idenane para titik korosami sanoyan titian selanturi pun atur piuning prawarta ke acara ini dursan. Yang terhormat Bapak
Gubernur Bali. Yang terhormat Bapak Bupati Badung, yang kami hormati Ketua Umum PHD Pusat beserta jajaran yang hadir pada hari ini, Ketua DPRD Provinsi Bali atau yang mewakili, Bupati Wali Kota Bali atau yang mewakili, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali, Pendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Dr. Nenang Lani, Panglima Kodam 9 Udayana, Komandan Korem 163 Wirasatya, Kepala Kepolisian Daerah Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Kepala Pengadilan Tinggi Bali, Komandan Lanal Denpasar, Komandan Lanut Denpasar, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Bali, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Rektor Universitas Udayana, Rektor Universitas Sindu Negeri Budi Bagus Sudriwo Denpasar, Rektor Universitas Hindu Indonesia Denpasar, Ketua Staf Pembukuran Singaraja, dan seluruh peserta serta peninjau yang kami hormati. Om Anubhadra Kesawiyatu Biswata. Atas asun ketua rendah yang dewasa, Tuhan yang Maha Esa, kita bisa sehat bersama berkumpul di sini untuk menjalankan darmaning agama, mengikuti lokus PHD Provinsi Bali yang ke-8 yang merupakan hajatan 5 tahunan. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami sebagai panitia pelaksana untuk memfasilitasi berlangsungnya acara lokus ini. Kami menyadari kami memiliki banyak keterbatasan dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan untuk mensukseskan lokus apo yang kita akan ikuti bersama ini. Namun, dengan segala kekurangan tersebut, kami telah melakukan upaya-upaya maksimal, melakukan komunikasi berdasarkan arahan-arahan utamanya dari panitia pengarah, masukan dari komponen, seluruh komponen agar lokus apo ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Telah berhasil sesuai dengan aturan-aturan organisasi dan asas-asas hukum yang berlaku. Kami mewakili seluruh panitia pelaksana mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang dengan penuh ikhlas, loyalitas, dan solidaritas telah membantu panitia pelaksana dalam mensukseskan acara lokus ini. Utamanya penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Bapak Bupati Badung beserta jajarannya yang telah berkenan mengizinkan kami menggunakan gedung yang membuka ini beserta fasilitasnya, konsumsi,
dan tuan luar, tuan luar yang lainnya. Ucapan terima kasih juga kami haturkan ke hadapan semua pihak, baik secara kelembagaan maupun pribadi, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Semoga Yang Kuasa menganugerahkan sinar suci cinta kepada kita semua, sehingga pelaksanaan Dokter Sabo 8 Parisa dan Berdarma Indonesia Provinsi Bali berjalan dengan lancar, menghasilkan keputusan serta ketetapan yang bermanfaat untuk umat Hindu, khususnya di Provinsi Bali, dan bisa menjadi barometer bagi daerah-daerah yang lainnya. Kami laporkan bahwa kehadiran peserta dan peninjau yang dilaporkan oleh petugas registrasi sampai dengan pembukaan ini dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, kurang lebih 150-an, dan hampir semua komponen yang kita undang sebagai peserta dan peninjau hadir, khususnya PHDI Kabupaten Kota Seluruh Bali, pusat serta ide panitia semuanya. Dokter Sabo yang kita rencanakan hari ini telah memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan. Terima kasih kepada seluruh undangan yang hadir dalam pembukaan acara ini, dan kepada peserta dan peninjau, kami mengucapkan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara Dokter Sabo. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan terdapat hal yang kurang berkenan. Laporan ini kami tutup dengan Pramu Santi. Om Santi, 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 Om. Inggih Ratu Para Titi Purnosami Sanimoni Titian, acara kelanturan untuk Sembrano Wacana Bupati Murdaning Jagabade. Ini Dursa. Bupati Mangkasa,
Dumugi ida mapaika wanunggal. Pitakale Ratu Gendarne memagiar sareka bawa sewadang poin-poin. Pilih-pilih dikaya dengan memagi belum tersabut jalan kali raihan maafin dumugi. Ida pinake guru wisesa lingkat batu dumugi ngaturan swasti prate. Selamat datang. Maja rektangga Sarasani. Rek sejepang berat bali Sari satu sudah mau kerana hampir kuniki. Beda ngasem kita tahu semati beda atur utawi bali raksana lan penyakre sane kita manut ngalu bayang kerja aturan mengatur. Berat juga ada sesami yang dilihat juga satu plastikel tegak lurus. Jadi sampun dia ada di puniki memulihkan senek kos dapat ring kemenko. Lari semati bijak turun umat sedama puniki memakasih ke Bali. Ini wenten blok kanan utawi blok kiri tidak akan memanah keburun sekali muda. Tapi mau yang tidak matur sekali muda tidak akan iling dawah tidak nomor wajen nintain hingga kesehatan di Bali ini. Dokter umum Indonesia Merdeka Siusamatus Petara Solimo 1945. Kenapa agama Hindu diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1958 karena wetan memakai sektor kulitnya sarek bosnya sektor semua sektor ingin menjadi agama jika mawinan ingin memakai mungkin dan mungkin rimbali mungkin ini alih wetan si agama laris mengapi tapi mulut tidak mengukuran tahu kriteria yang sebentar juga ring mulut sama tiga ning sun mulut biar-biar lagi niki kelompok A prodeser kelompok B produser kelompok C mulut dalam saling pos ring sakti wisese tiga kekuatan yang memiliki kewenangan Brahmo, Wisnu, Wiswara pencipta, pemelihara, dan perbun saling kelompok oleh Brahmo desa. Ramon tetapi kawin Ramon mesikan Ramon desa Ramon dewek besik maka terbagus nah agung nah tewo nah alio nah gusti nah pade nah pasep dan dosiki ring kayangan tiga. Wendel ditaken ada pertanyaan sederhana apakah kita akan kesebalikan itu saya katakan pasti. Ya dulu namura dan lenten lagi seri makin dan lenten mobil apa seri makin dan lenten dinas seri makin presiden di DNA Romaki kaya pindah kaya badui ya makin jalan aku mau ngomong mobil tapi mana apa itu lenten makin jina lenten tidak nanti tak ada kaya pas kali kaya tiga jadi ya sama kaya menikah kawinan Titiang mulut mana? Mangga sekian. Titiang dari mana? Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia Puniki. Agama yang paling pertama itu adalah agama itu di Indonesia. Kenapa agama itu paling kecil? Dari ke sederhananya Puniki. Dari ke kawinan pun api atur yang pemaki Puniki Kesehatan Perisadar Liga Pusat satu pas itu Titiang menerbi keluarga semenetan dari Lampung, Provinsi Lampung, Sumatera dan seterusnya Puniki Mangga disami di ayomi. Inilah yang dimaksud dengan menjaga alam kesehatannya. Ini maksudkan ayomi. Tiga. Dan tiga. Dengan setiap yang memakai ibu ini adalah PHDI yang sekali tiga. PHDI ibu ini warna penyuluh agama. Penyuluh kami sesuduh yang memberikan penerangan terhadap ajaran-ajaran agama. Tiga.
sekali contoh saya minta makin kunci yang sekali tiga saya kawas satu wakno pramano kesehatnya waisya sudro kuniki nikah sepatutnya sekali tiga kiki kerekasian ketika pertama yang disebut dengan sudro artinya tiang kunci ketergantungan lakannya tiang bidang dulu nih kok mau kadang menjalannya tiang buruk dan keramahan tiang hidup itulah yang masuk dengan sudro waisya tapi ketika dia sudah masuk ke wasil, berarti dia bisa sudah makan sendiri. Tanpa disuapin lagi makan, kita bisa jadi makan sendiri, itu wasil. Kesatria tapi, ketika disebut dengan kesatria ini, sudah bisa memimpin keluarga, memimpin kelompok, bahkan kalau mungkin memimpin badu dan sebagainya. Contoh yang yang masuk dengan Brahmana tapi, suwini, sane sampun modu jati. Iko bagaimana memiliki yang kau sendiri menghati soro, kembali kulit kuliki, abulok kuliki kita boleh ngasih segala yang dan yang satu terpapus mulai jadi kita satu terpapus ke ibarat dan jadi yang para dewa kuliki tidak berkawan yang para gusti jadi hari lo kuliki, resi agung yang sepertan mali, seri ibu mali yang sepertan matrasa, adiknya ibu jadi kita mau mencari-cari yang menghati, mana bilang yang terus memimpin dia apa nantinya ya, dari itu nasibnya dia terus yang menghati kuliki dia tiap dia dia tiap jenis dia tiap nolok dia tiap makin wadah asiki juga tiap mampu mesejar yang menghati penjaga Bali kuliki kalau itu dua kata kuliknya dengan tutup dan akhir di giring yang menghati kita kalah, kalah penasihnya kesultanan kuniki dan mungkin lokal satu yang memakai kuniki mengambil atas sidel sidel lindon sampai ke kalah umus dari kebos lalu kali kuasa dan ngatur kita ngaturat di bisa dia dia kejari ngajak dan nyoman berhasil dia kuasa dia dia menunggu mohon kekurangan dan terima kasih kuasa dan ngatur kita ngajak dan ngaturat kuasa di O Sati Inggih Ratu para Niti Pongrosami Sanewangyang Titian acara kelanturan antuk Sembrang Wacana Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hingga Dharma Indonesia Pusat Sepisan Mungkah Lokesabot Keping Putus Parisada Hingga Dharma Indonesia Jagat Bali Kecinayang antuk Nyuarayang Gong ini dirusak. Para panitia, para istri, saat ini para istri.
jimat yang muliakan. Para pimpinan kita, sang-sangin dan istri yang kita hormati. Ketua Presiden Pertama Indonesia, Prinsip Bali, dengan jajarannya, ketua warga, dengan parti dan jajarannya. Dari ini yang tadi mendengar dan lupa Bupati ini, inilah kita harapkan. Kata kuncinya adalah bersatu kita duduk, bercerai kita duduk. Yang ini menyampaikan menatakan saja. Negara ini, lautan. Yang pertama adalah semua umat di muka bumi ingin aman dan nyaman. Kedua damai. Ketiga sejahtera. Keempat bahagia. Kata kuncinya adalah dari sekitu atau nasib. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Apa yang kita sempat mati, berdiri tadi, tiga. Ini, cara-cara tolong dihayati. Maka kita semua merasa punya memberani. Wasudewa kembangkan, wasudaraan. Ajak menyamuk, kenapa tidak mau? The big nation. Kita bersaudara. Kita menyamuk, kita keluarga ini penting. Apapun di profesi kompetensi kita, ini yang kita mendorong. Maka kata kunci tadi, atomasi, persediaan kecumbakan, dan kemerdekaan. Bebas dia, namun ada aturan-aturan. Kita ingin membangun manusia Indonesia seluruhnya, termasuk manusia Bali, itu manusia Hindu. Kita ingin membangun manusia yang sebenarnya. Antara lain, bahayunya. Betul-betul sehat. Mensana interpolisan, matanya sehat, dan stunting. Maka pasal Indonesia bekerja sama dengan Menteri Kesehatan untuk melakukan germas PKPS, peraturan kesehatan. Jadi penting. Kemudian, bagaimana caranya? Maka yang sampaikan di pusat bahwa kolaborasi pentahir ini kita komunikasi satu dengan pemerintah negara. Kita bersyukur negara pemerintah sangat sikap telah memberikan kesempatan kepada umat Hindu untuk memanfaatkan peranan sebagai tambahan kepada kita sebagai Islam. Kemudian kita juga diberikan lebih ruang untuk beribadah secara bebas seluruh Nusantara bersama merupi dengan sempurna. Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajak dan diperbaiki, katakanlah yang pertama ke atau suara yang pertama secara individu tolong mangga umat kita betul-betul sehat dan damai, sehat dan rakyat. Jadi nomor dua adalah kita lihat terhadap pendidikan dari PAUD, BK, CCTV, CMPRD. Maka yang sangat berharap para rektor, para dosen, para guru-guru, termasuk cabang guru, guru pagi, di rumah, guru pengajian, guru sesa, bekerja sama. Kita berkolaborasi dengan saling berkontribusi. Tidak ada hebat di muka bumi, tidak ada bisa hidup mandiri atau sendiri. Tapi kita sebagai manusia, sosial saling mengisi dan berlain. Jadi akhirnya sampai kita tentu ada kelebihan kurang. Seperti saya tadi katakan bahan panik dan pasuk. Cerita dan diu. Ada kini, ada itu. Bukit tidak ada diu. Maka kita butuh kesadaran dan kesabaran untuk menghadapi semua. Yang selalu persyaratan dari pusat, sambut berkomunikasi dengan para Menteri, baik itu Menteri Dalam Negeri, Menteri Kumham, maupun Menteri yang lain. Termasuk dan ada persiapan kita masyarakat contoh mungkin ada perayaan Hari Suci Nyepi dan Santi yang kita akan laksanakan nanti tanggal 10 hari ini di DPRI yang dilaksanakan di tempat itu sudah mendapatkan restu dari Bapak Presiden, dari Bapak Presiden hari ini. Kemudian dari Panglima TNI, Kapolri, dan seterusnya. Maka
kesempatan ini kita manfaatkan, kita gunakan untuk komunikasi aktif. Dan kalau tiada komunikasi, kita sering kader saja. Jangan sampai menjadi kita mau diadu domba oleh siapapun juga. Kita ingin Indonesia tetap utuh. Kita tadi janjikan lebih besar lagi. Ini ada tiga stansi. Mari kita berseru, Indonesia tetap bersatu. Mari kita berdoa, Indonesia bahagia. Mari kita berjanji, Indonesia tetap abadi. Termasuk di Bali ini. Tahun inilah konferensi, tahun inilah kita besar di 20 yang kita ingin menyampaikan dan kita berkomunikasi dengan seluruh Ketua Agama dan Ketua UB. Dan bisa menyebutkan juga penghujung dan percaya diri sama-sama menjaga suasana keamanan ketertiban kita untuk kepentingan kita bersama. Maka kolaborasi tadi dengan pemerintah negara yang berterima kasih dan diberikan kesempatan banyak oleh negara pada umat kita, kemudian dirian tempat-tempat ibadah, contoh di Universitas Indonesia sekali lagi kita sudah membangun pura sana dengan Universitas Semarang dan seterusnya, dan di besaran-besaran utara juga ada pura-pura yang diberikan. Jadi berarti uang ini juga sangat biasa, termasuk pemindahan ibu kota ke Kalimantan yang kembali ke Malaya. Di situ kita punya banyak hidup yang terpulisan. Oleh sebab itu nanti ingin jaga keamanan kepercayaan negara pemerintah kepada rumah bangsa. Yang kedua tentu komunikasi dengan para cendekiawa, rektor kita, para pendidik kita, terutama sekolah-sekolah dan pesantren kita untuk terus memberikan sinarnya agar beliau jadi brilian, jadi terang benderang dan kita akan lebih mengerti terhadap agama kita dan agama bukan Hindu. Yang ketiga tentu dengan entrepreneurship. Nanti dengan kondisi nanti COVID-19, ekonomi sedang turun gaji, ini kita betul-betul disiplin terhadap progres kesehatan yang diajukan oleh pemerintah negara. Nanti semua kita yang muslim sedang masyarakat kuasa grip, sama-sama kita saling menghormati. Dan ketiga tentu komunikasi kita di samping lintas agama internal agama kita miring apa-apa yang menjadi kelemahan kekurangan kita miring kita sama-sama para pengisir, para pendidik kita minta masukan-masukannya mangga puyuk di umat kita di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Jadi kita tidaknya menjadi contoh dalam kehidupan masyarakat di bangsa negara. Kebetulan yang juga ikut sama-sama apa Ibu Megawati BPP pada pembinaan ideologi Pancasila, maka dia teriak terus salam Pancasila di Pancasila selaku warga negara. Tentu dasar negaranya adalah Pancasila, selaku bangsa ideologinya Pancasila, selaku masyarakat untuk pandangan hidupnya Pancasila, selaku umat hidup tentu Pancasilanya, Pancasilanya, Pancasilanya. Ini yang kita terus tapi keluarga, umat yang berharap para pemimpin dan pemimpin terus memberikan dharma wacana, dharma tulung kepada umat kita. Dan tentu kami dari nanti bersama dharma masuk dengan dirjen di Mas Indo yang selalu berkomunikasi dengan Menteri Agama yang berkomunikasi. Intinya Menteri Agama berarti moderasi beragama, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Kita punya 8 swastika. Ibadah pertama ke Tuhan dan ke sosial. Dan berikutnya ke sosial, ke Tuhannya kurang. Dan ketiga, ke sosial kita, ke Tuhan kita. Dan keempat, ya, ketiga, ke sosial kita. Kita berharap ada kesimbangan kepada Tuhan dan ke sosial itu berusaha. Jadi, yang terus disampaikan agar APN, ini yang bersama Elin semeton sama-sama. Elin dengan kepada kita semua, kita sama-sama bersaudara yang selalu terlihat di Bali. Elin, kita ajakkan desa mau caranya, desa kalau patuhnya, maupun desa mau takutnya. Kita hormati yang lalu dengan Bupati juga sering dengan nanti beliau. Ya, bagaimana mangga kita seperti partai pendawa. Jadi kamu bangsa, kamu yang membela kebenaran, kejujuran dan kalian.
itu yang kita bela, bukan bela orang yang benar, yang jujur, yang adil itu yang kita bela. Kemudian sekarang lima, lima itu seperti Pak Bajer pasal khusus, jadi pemalu, keberanian terutama kurang sedikit penakut, kurang banyak penyesal. Kita kesadaran-kesadaran bangsa, tidak bertakut, tetapi tidak berpikiran negara lain. Nah, ini penting. Maka yang sampaikan tadi, pada saat Menpar Arta berkolaborasi dan saling berkontribusi. Kalau ada yang masih teguh, tolong di dari jujur. Kalau ada yang sudah merasa punya, tentu berbalik. Kita ingin dijujur biaya kontar, mata dan peran bertahara. Kita akan mulai diri sendiri, keluarga, kemudian kepada desa, kecamatan, kota, provinsi, kota negara. Kalau itu kecil, berarti ada kontrol, aman dan nyaman. Bukan aman, tapi nyaman. Tapi aman, nyaman. Kemudian kata juga kata kerja. Kerja keras, lulus, ikhlas, kerja sama, gotong royong. Ini kata kuncinya gotong royong, kerja sama. Dan nanti, tempat kita belum punya yang luas, maka kita pinjam. Tempat kita punya baru, tempat diri, dan seluruhnya. Jadi inilah aplikasi dari bagaimana kita mengimplementasikan nilai agama kita, nilai luhur Pancasila kita. Yang rasa ini kata kunci yang saya ingin sampaikan. Kemudian tentu apapun rencana manusia, tentu rencana yang ini masih segala-galanya. Maka para mata kita yang akan maksudkan. Maka ini kita berdoa pada yang dikuasa dan dikuasa emoji. Jadi berkesabar, ini sebaik berdapat. Ini normal yang lalu di Bandung sebelum mati, kemudian di Bandung sebelum pergi, mereka meminta sampun, jadi dengan beberapa lagi berbisa dulu. Yang berharap Bali dan kolok ini agar yang damai, santi, betul-betul baik. Apalagi kita sedang menghadapi di 20, Bali di konsentrasi, kita selalu mengingatkan. Bali, 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 bantu ayah ini, iling, iling, kawetak, iling, iling, persentor. Ini saling menghormati satu dengan lain, terutama kepada para panitia-panitia kita, para guru wisata kita. Kita betul-betul mengikuti masa kata yang disampaikan, mungkin nanti kita bisa berjalan saja. Dengan mengucapkan, Om Kaligina Masku Nama Sida. Luka Sabu 8, Pada Sari Penata Indonesia, Provinsi Bali, secara resmi yang akan dibuka. Santi. Om, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, santai, rahayu. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Susun. Dilanjutkan oleh Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat, Tunasidian Panggaledang Nyaringin, Ida Darmo Kopati, PHDI Provinsi Bali. Bupati Mordani Jagatadung, Manggala PHDI Provinsi Bali, lan prawarta ke acara. Ratu Idadani Parati Disami, Tunas Nitiang Manggala Dangadeg. Lima kali sebagai warga negara tentu Pancasila dasarnya, sebagai umat tentu Pancasila dasarnya. Jadi kita baik. Terakhir, sekarang pada selanjutnya. Sekarang.
Ini matur seksama jurusan mawali melinggi. Inggih Ratu para Didi Porau Sami Sanyong yang Didian. Selaturipun Ratu para Didi Sami jadi Didi yang mesandekan Pajang Katur Rayunan Majeng Ring Pasuri Maksami Lan Katur Boko Semakan Majeng Ring para Didi Maksami. Disampul mesan mesandekan oleh Bos-Bos Pemilu Keluarga Sabe dengan Didi yang Mangga Mewali Ring Dengan Didi Duani menjadi kelabuan untuk pembagian sidang pleno. Matursuk semua, antuk pengrawu dengan pelatihan di dalam sekarang sami. Maka usahanya ngatur, kubatan diri yang ngantuk para sandi. Om Sandi, Sandi.